Halo semua, kembali lagi di channel YouTube aku. Di sini aku mau masak tumis teri tomat ijo. Untuk tahu caranya, tonton terus video ini sampai habis ya. Untuk bahan-bahannya, di sini sudah ada 2 ons ikan teri. Di sini aku akan goreng terlebih dahulu ikan terinya. Nah, ini dia ikan teri yang sudah aku goreng. Kemudian untuk bumbunya, 5 siung bawang merah, 3 siung bawang putih, 5 buah tomat hijau. Yang satunya aku sisihkan untuk dipakai hiasan di akhir. Dan secukupnya cabai rawit. Untuk semua bumbunya, kita iris terlebih dahulu. Kemudian kita tumis semua bumbunya. Pertama kita tumis bawang putih terlebih dahulu. Tumis sampai agak sedikit layu. Kemudian masukkan bawang merah, tumis kembali. Setelah bawang merah dan bawang putihnya layu, kemudian masukkan cabai rawit. Kemudian masukkan tomat hijaunya. Untuk tomatnya tumis sebentar saja. Kemudian masukkan ikan terinya, aduk sebentar dan masukkan bumbu-bumbunya. Yang pertama di sini aku masukkan sedikit garam, kemudian setengah sendok teh penyedap. Untuk garamnya aku menggunakan secubit saja, tidak terlalu banyak karena ikan terinya pun sudah asin. Kemudian masukkan air sebanyak 150 ml. Yang terakhir masukkan setengah sendok makan gula pasir. Aduk merata dan masak sampai airnya sedikit menyusut ya. Nah, ini dia tumis ikan teri tomat ijonya udah jadi. Semoga resepnya bermanfaat. Jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe ya.